Jadi hari ini kita mau unboxing ini nih teman-teman. Wow. Nah, Dede Una kan sekarang usianya udah menginjak 5 bulan. Berarti bulan depan Dede Una udah mulai makan. Nah, jadi makanan pertama Dede Una nanti itu harus makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi itu harus di blender halus ya, tanpa ditambahkan susu, garam atau gula. Jadi pure buah-buahan dan sayuran aja, kayak gitu alami ya. Terus nanti setelah umur 7 bulan, 8 bulan baru deh Dede Una makannya bubur. Berasnya beras yang organik ya, yang beras merah, gak boleh yang instan dulu, kayak gitu. Nah, bisa pakai ini nih teman-teman. Kebetulan udah punya alatnya. Ini adalah kado dari uaknya Ajupi dan Dede Una di Bandung. Iya. Iya. Terima kasih, Mama. Gitu. Mau cepet dibuka katanya teman-teman. Jadi ini tuh kayak rice cooker, tapi khusus untuk membuat bubur bayi, slow cooker namanya, kayak gitu ya. Tuh, ya udah teman-teman, ini belum dicobain. Jadi sekarang Waneng mau unboxing, terus cobain nyala atau enggak, berfungsi atau enggak. Yuk, ikutin teman-teman. Ayo deh, kita buka deh. Yuk teman-teman, kita buka ya. Oke teman-teman, sekarang kita buka ya. Ada tutupnya. Tuh, ini terbuat dari kaca. Jadi kita bisa lihat ya dalamnya nanti buburnya matang atau belumnya. Terus kita buka. Di sini ada apa ya? Wah. Nah, teman-teman, ini dia nih. Wah, bagus ya. Tuh, imut-imut, bentuknya kecil kayak bayi. Tuh. Ya, warnanya biru, teman-teman. Nah, terus di sini ada, nah, ini ada buku panduannya tuh, ya. Di sini ada buku panduannya. Nah, lalu ini di sini. Nah, ini nih, teman-teman. Nah, ini ada buat mengatur waktu memasaknya, terus ada yang buat jam, 3 jam, 4 jam, gimana kita perlu memasak buburnya ya. Tuh. Nah, teman-teman, jadi ini dia teflonnya. Ini bisa dibuka biar bisa dicuci, dibersihin. Tuh, lucu banget ya, Jupi. Ya, ini imut banget kan kalau rice cooker itu besar-besar ya. Kalau ini imut banget, warnanya lucu kayak dede bayi. Tuh. Ini tutupnya nih. Tuh. Gitu. Sekarang mau dicobain dulu ya, berfungsi atau tidak, nyala atau tidak, yuk. Nah, di sini ada timer, ini untuk menentukan waktu kita memasak. Kita coba ya, pijit. Nah, berarti ini masaknya 2 jam. Nanti 3 jam, 4 jam bisa dirubah-rubah gitu ya. Gitu. Ini buat ngehangetin. Pijit aja. Nah, di sini ada pegangannya. Jadi biar kita mudah untuk teflonnya, terbuat dari keramik nih teman-teman. Tuh, dan ini ada takaran untuk berasnya. Yeay, udah nyala ya teman-teman. Berarti Dede Una siap nih makan bubur pakai rice cooker mini. Rice cooker baby. Nah teman-teman, tuh di sini ternyata ada resep sup ikan salmon tofu sehat ceria. Wah, berarti di sini ada tips resep juga ya buat makan dede bayi. Tuh, udah ada bahan-bahan dan cara membuatnya. Nanti kita cobain ya juga, ya, Dede Una. Tuh, Dede Unanya. Mau ini ya, mau ini ya. Nih, nih, buka sini. Nih, asik. Ternyata Dede Una mau pegang ini nih kotaknya ya, dusnya ya. Ya udah teman-teman, ini juga bisa jadi informasi ya buat bunda-bunda yang punya bayi mau makan ya. Terima kasih ya udah ikutin video kita. Nanti jangan lupa tonton video Dede Una waktu makan ya, waktu pertama kali makan ya. Ya deh. Ya. Oh, oke. Okay. Udah terima kasih teman-teman. Dadah dulu Ajupi. Dadah. Assalamualaikum. Wah, wah, wah. Oh, berat.